Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara virtual pada acara webinar edukasi keuangan syariah bagi mahasiswa Universitas Andalas. Saya juga ingin memberikan penekanan bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu bukan eksklusif untuk orang muslim saja. Ini adalah untuk semua orang. Ya, ini rahmatan lil alamin. Ini adalah rahmat bagi semua orang, seluruh alam ini. Mengapa? Ya karena ini ekonomi dan keuangan yang sesuai syar'i, yang lebih fair atau lebih adil. Kebetulan ini juga sesuai dengan tradisi lama Indonesia. Jadi tradisi itu sebetulnya sudah ada untuk itu. Nah, coba saya ingin memberikan highlight saja. Ada United Kingdom. Ini pangsa keuangan syariahnya juga luar biasa, ya. Ada Luxembourg dan US. US memang tidak begitu populer, tapi ada. Jadi ini memang yang sudah paham dengan ekonomi keuangan syariah meskipun negara maju. Luxembourg ini penduduk muslimnya sangat kecil, di UK juga sama, tapi perbankan syariahnya itu top 3 countries of Islamic finance education providers. Itu malah dari UK. Oleh karena itu, generasi muda, Anda mulai, ya. Sekarang ini bank syariah itu luar biasa. Alhamdulillah sejak kira-kira 2-3 tahun yang lalu, kartu ATM bank-bank syariah besar itu sudah berlogo Visa dan bisa saya pakai di luar negeri. Langkah awal ini Pak Tirta, menurut saya dengan edukasi syariah ini minimal mahasiswa kita dapat juga menerima informasi bahwa kegiatan-kegiatan jasa keuangan yang selama ini, apalagi kondisi hari ini Pak Tirta, dengan media yang demikian banyak, bisa saja orang menawarkan produk-produk yang ilegal misalnya. Dan ini tentu merupakan keharusan bagi kita, apalagi OJK punya kewenangan itu, untuk memberikan langkah awal. Ya, terutama edukasi dalam bidang keuangan misalnya. Sehingga nanti generasi muda kita tidak terjebak dengan kondisi-kondisi dan keadaan yang kalau boleh kita katakan terjerumus ke dalam hal-hal yang ilegal misalnya. Thank you.